Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyo Ginarafi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami memilih Desa Margaluyu yang berada di Kecamatan Pangalengan. Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, yang terletak di Bandung, Jawa Barat, merupakan daerah yang warganya memiliki penghasilan pas-pasan. Namun, terdapat potensi yang belum dikembangkan. Salah satunya adalah potensi keindahan alam yang dapat dijadikan tempat wisata. Dan belum banyak diketahui oleh orang-orang. Melihat potensi tersebut, kami bertujuan untuk menjadikan desa ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat dengan cara membuat website yang berisi informasi tentang wisata daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disebutkan tadi, pemandangan alam yang ada di Desa Margaluyu ini sangat bagus dan juga memanjakan mata, sehingga dapat menjadi spot fotografi dan juga memiliki udara yang segar dan sehat, serta kuliner yang menarik, dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya website informasi wisata yang akan kami buat ini, semoga dapat membantu pertumbuhan perekonomian di sana, dan juga menambah lapangan pekerjaan, serta mendorong pertumbuhan UMKM yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rafi. Sesuai yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka kami akan mengusulkan untuk membuat suatu website. Website yang kami buat ini akan berisi informasi mengenai Desa Margaluyu, informasi seputar tempat wisata yang ada di sana, informasi mengenai kuliner khas yang ada di sana, informasi akomodasi dan juga lokasi-lokasi wisatanya. Kami juga akan menggunakan spesifikasi dengan performa yang bagus dan mengoptimalkan webnya dengan search engine optimization. Dengan adanya situs web desa yang akan berfokus pada Desa Margaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini diharapkan dapat memberikan manfaat di berbagai bidang, seperti digitalisasi desa, pariwisata, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Sosial project berupa situs web jelajah desa ini bersifat kontinu, yang artinya akan terus berlanjut dan dikembangkan setelah program InnoVillage ini berakhir. Setelah kami menyelesaikan dan pengimplementasian berjalan dengan baik, maka kami akan menyerahkan pengoperasiannya kepada perangkat desa atau Karang Taruna setempat, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memperbarui isi dari situs web jelajah desa tersebut. Tentunya, kami akan memberikan edukasi kepada perangkat desa atau Karang Taruna setempat. Bagaimana cara pengoperasian situs web jelajah desa sesuai dengan tujuan utama dan manfaat yang kami sampaikan di awal sebelumnya. Setelah pengimplementasian dan pemberian edukasi telah selesai dilaksanakan, kami harap masyarakat Desa Margaluyu dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila situs web jelajah desa ini berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang besar, kami berharap situs web jelajah desa tidak hanya berisikan informasi tentang Desa Margaluyu saja, melainkan juga desa-desa lainnya yang berpotensi menjadi desa wisata.